Kendaraan bak terbuka pengangkut wisatawan tertimpa truk pengangkut bambu di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat truk kelebihan muatan. Truk bermuatan bambu terguling saat melintas di Kampung Citari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Truk menimpa kendaraan terbuka yang berisi wisatawan asal Bandung yang akan berlibur ke pantai Pelabuhan Ratu. Meski terguling, badan truk tak seluruhnya menimpa mobil pickup karena truk juga menimpa bagian belakang minibus. Kecelakaan berawal saat truk bambu dari arah Pelabuhan Ratu tiba-tiba oleng saat berada di tanjakan. Dari bawah datang kendaraan jenis truk melintas bawa bambu. Nah, udah bawa bambu, nggak tahu gimana kejadiannya, saya juga kurang tahu, lagi ngobrol, pas dilihat dari bawah, langsung aja si truknya nyeruduk ke kita gitu. Setelah dievakuasi, lalu lintas menuju arah Pelabuhan Ratu maupun arah sebaliknya kembali normal setelah sempat macet. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.